بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد كمسلمين والمسلمات saudara seiman rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita nikmat Islam dan iman dan nikmat keamanan rasa kesehatan serta taufiq sehingga kita dapat berjumpa kembali insyaAllah dalam rangka melanjutkan kajian kitab Ad-Dawad-Dawa karya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala dijelaskan bahwasannya syaitan dan bala tentaranya adalah musuh yang paling nyata bagi anak Adam. Dan bahwasannya musuh yang satu ini adalah musuh yang tidak pernah kena lelah memberikan segala bentuk mudarat yang bisa dia berikan. Tidak pernah melewatkan suatu kesempatan apapun itu selama mereka bisa dan selama ada kesempatan kecuali mereka akan mengambilnya, memanfaatkannya untuk memudaratkan anak Adam. Dan telah dijelaskan juga bahwasannya inti dari penyerangan atau setiap serangan yang dilancarkan oleh mereka kepada anak Adam itu intinya adalah pada bagian hati, sebab kapan hati telah dikuasai maka berarti telah berhasil dikuasai semua anggota badan. Tetapi dijelaskan juga bahwasanya, tentunya hati ini ibarat raja, dia berada di atas singgasananya di dalam kerajaannya yang dipenuhi dengan prajurit-prajurit uh, yang setia dan menteri-menterinya yang selalu menjaganya, melindunginya, membentenginya, siap mati untuk membelanya. belum lagi benteng-benteng yang kuat dan kokoh untuk melindungi negeri sekaligus rajanya. Nah, oleh karena itu setan pun berusaha dengan berbagai macam cara mencari celah untuk dapat masuk dan melancarkan serangannya. Kemudian telah disebutkan juga bahwa sejak di situ ada pos-pos atau jalur-jalur utama melaluinya lah setan dan bala tentaranya bisa masuk untuk menguasai hati, di antara yang telah dijelaskan kemarin pada pertemuan sebelumnya, yaitu pandangan berikutnya, pos yang inti, yang merupakan jalur utama yang dapat menyampaikan, yang dapat dilalui oleh setan dan bala tentaranya untuk menyerang hati manusia adalah pendengarannya melalui telinganya. Berikut ini oleh perkataan Al-Imam al menggambarkan bagaimana uh, syaitan itu memerintahkan pasukannya dan bala tentaranya berusaha menguasai pos telinga ini, pos pendengaran ini sehingga dapat memasuki masuk melalui untuk menyerang hati menguasainya atau membunuhnya minimal membuatnya semakin lemah. Kala al imam rahimahullah summa imnau sugrol uzun anjadulaminhu ma yusidu Alaykumul al melanjutkan perkataan raja kekufuran yaitu iblis rajanya raja syaitan kepada bala tentaranya katanya kemudian cegahlah pada jalur telinga yaitu jangan sampai bisa masuk melaluinya apa saja yang dapat merusak kepentingan kalian yaitu apabila setan yaitu pasukan setan ini telah berhasil menguasai jalur telinga jalur pendengaran dari seseorang yang sudah uh, cinta dengan suatu kemaksiatan ya, maksiat pendengaran, maka ini perintah kepada bala tentara tersebut untuk menjaga jangan sampai ada sesuatu yang masuk melalui telinga yang dapat merusak kepentingan kalian. Kata mereka. Fajatahidu anda Jangan sampai atau bersungguh-sungguhlah kalian jangan sampai dapat masuk melalui pos atau jalur telinga ini kecuali perkara-perkara yang batil. Ini perintah syaitan. Perintah syaitan kepada bala tentaranya. Agar bala tentaranya menghalang-halangi manusia ini, hamba Allah ini, ya untuk mendengar kecuali yang batil-batil saja. Mendengar yang maksiat. Atau minimal yang didengar tuh hal-hal yang nggak ada manfaatnya. khafifun alan nafsi. Karena sesungguhnya itu ringan bagi bagi jiwa manusia. Karena sesungguhnya itu ringan bagi manusia. Hal-hal yang batil, perdagangan yang batil, itu itu hal-hal yang enak. Yang ringan, mudah. Perkara-perkara yang sia-sia, itu mudah. Enak di telinga, itu maksudnya. Maka banyak perbanyaklah manusia ini agar mendengar hal-hal yang seperti itu. Bisikkan, ajak mereka, giring mereka jangan sampai mendengar kecuali yang mendengar ini perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya tas yakni tas buatlah hal-hal yang sebenarnya batil ini atau enggak ada manfaatnya ini itu menjadi manis, menjadi indah bagi mereka. Sebenarnya batil, makanya jangan heran seperti orang-orang yang apa namanya yang suka dengan nyanyian-nyanyian Padahal isinya yang nggak jelas, isinya yang nggak ada manfaatnya. Banyak nyanyian yang isinya hanya syahwat terlebih lagi. Isinya juga nggak ada manfaatnya, yang nggak nggak menyemangati, nggak menambah apa namanya, nggak menambah wawasan, wala apa, wala apa. Justru isinya hanya syahwat, isinya kasmaran sini, kasmaran situ, tetapi hal yang sedemikian dibuatlah oleh syaiton untuk orang ini, untuk hamba ini, untuk manusia ini menjadi manis, menjadi endah. wa <tik> Kemudian perintah syaiton kepada belah tentaranya lagi, pilihlah lafadz-lafadz yang paling manis, yang paling dapat menyihir, yaitu yang da paling dapat menarik jiwa manusia ini, ya, atau hati-hati mereka. Itu usahanya, usahanya. Makanya orang yang sudah dikuasai pendengarannya oleh Syaitan benar-benar dikuasai, itu dia malah lebih suka hal-hal yang demikian suka mendengar kalimat-kalimat yang gak ada manfaatnya. Ya, kadang-kadang ngobrol sama teman obrolan obran yang gak jelas, kanan kiri, kanan kiri. Bahkan kalimat-kalimat yang diharamkan pun terasa manis. Mencela orang lain, menggibah orang lain. Kadang-kadang mohon maaf kalimat-kalimat mesuh itu istilah bahasa Jawa itu mesuh itu seolah-olah manis, seolah-olah enak, padahal jelas itu kotor, itu buruk, itu menunjukkan bahwa saya seorang itu hina, bukan orang yang mulia. Tapi toh kenapa orang-orang kok -orang suka memakainya? Lah, ini karena seperti dikaparkan tadi, syaitan telah membuatnya indah, membuatnya manis, memang dipilih oleh setan menjadi lafat-lafat yang dapat menarik untuk diucapkan. Kemudian katanya wamza bima tahwa nufus masja. Belum itu lagi kata setan. Kemudian campurlah lafat-lafat tersebut dengan apa-apa yang disenangi oleh jiwa. Lalu kemudian wakul kalimatah tebarkanlah oleh kalian kalimat ini. Tebarkanlah oleh kalian kalimat yang seperti ini. ya Kalimat yang asalnya itu batil, tapi sudah dikemas sedekmian rupa dengan lafat-lafat yang indah dapat menarik ya yang telah dibumbui dengan bumbu-bumbu yang disenangi oleh umumnya jiwa manusia katanya syaitan kepada bala tentaranya tebarkan kalimat-kalimat seperti ini. Fa minhu ilaiha. Kemudian lihat. Apabila anak Adam ini, ya, padanya ada kecondongan terhadap kalimat ini. Ada kesukaan, ya. Ada, ada, ada rasa cinta, senang dengan kalimat ini. Fasajuhu bi akhwatihah. maka tambahkanlah oleh kalian berikan lagi kepada dia kalimat-kalimat yang lain yang mirip-mirip dengannya berikan terus berikan terus berikan, berikan. minhu <menitizen> bi kemudian setiap kali kalian itu kata beliau mendapati mereka, mendapati dia anak Adam ini menganggap baik merasa senang merasa bahwasanya kalimat itu kalimat yang enak dan baik katanya maka buatlah dia selalu mengingatnya ya Allah jadi kalimat-kalimat yang sebenarnya batil itu pertama berusaha ditebarkan di pendengaran mereka, mereka mendengarnya. Lihat bagaimana setan. Kemudian apabila anak Adam ini kok merasa enak, kok merasa ada kesukaan, enggak maka setan pun segera mendatangkan kalimat-kalimat batil yang lain diperdengarkan di telinganya. Diperdengarkan di telinganya setelah itu. Kemudian setiap kali anak Adam ini merasa atau menganggap bahwa saya ini sesuatu yang baik, nah lebih lagi sudah menganggap baik, maka buatlah dia terus mengingatnya. Ya, mengingat lafaz-lafaz tersebut. Maka makanya kita dapati begitu mudah seorang itu menghapal nyanyian-nyanyian yang haram mudah kali dihafal, anehnya dengan bangganya, mereka apa namanya me mengabarkan kepada teman-temannya, "Saya sudah hafal ini, sudah hafal itu, dan mudah dihafal. Syaitan membuatnya, mengingatnya, bahkan kadang-kadang ingatnya itu di waktu sholat. Bagaimana? Lihat bagaimana." permusuhan syaitan yang tidak ada hentinya. Tidak ada satu kesempatan bisa dia memudaratkan kita melainkan akan, mereka ini akan memudaratkan kita. Wa iyyakum an yadkhula min hadza sagri syai'un min kalamillah au kalami rasulihi Tapi, uh, lihat, setelah itu ada perintah lagi, katanya kepada pasukannya, dan hati-hati kalian, jangan sampai masuk melalui jalan ini, yaitu pendengaran. Apapun itu, meskipun sedikit dari kalam Allah, dari ayat-ayat Al-Quran, atau kalimah Rasulhihi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadisnya, atau kalimat orang-orang yang memberi nasihat. Hmm, perhatikan ini, di antara uh, rencana syaitan memang di antara taktik syaitan dan bentuk serangan syaitan kepada kita. Apa itu? Kita dijauhkan dari mendengar ayat-ayat Allah mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mendengar kalimat-kalimat orang-orang yang beri nasihat menjauhi nasih, nasihat karena memang sangat bermanfaat ini diantara antara perbuatan syaitan. ya kan? kalau pada satu saat kemudian kita merasa merasa jauh dari pengajian yang mengajarkan penjelasan ayat-ayat Allah atau penjelasan tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Kok ogah diri kita ini mendengar nasihat-nasihat guru-guru kita? Maka jawabannya ini diantara antara yaitu bentuk serangan musuh kita kepada kita <coughs> kepada melalui uh, telinga melalui pendengaran kita kita memang didorong untuk uh, menjauhi hal-hal yang demikian. Nah, faida itu ala Kemudian kata kata setan kepada balatutaranya. Lalu apabila seandainya kalian kalah, ya. Kalian kalah, artinya tetap ada kalamullah atau kalam Rasulullah atau nasihat itu masuk. Masuk terdengar oleh anak Adam ini. Apa katanya? Apa nasihat syaitan kepada bala tentaranya ini? Fahulu bainahu wa bain fahmihi watadabburihi watafakkurihi fihi maka halangi dia ini jangan sampai dia dapat memahaminya atau mentadaburinya memikirnya atau mengambil pelajaran dari nasihat tersebut oh enggak berhenti setan enggak berhenti setan Usaha pertama jangan sampai mendengarkan kalam wa kalam Rasulullah atau nasihat. Tapi ketika tidak mampu mereka tetap masuk melalui pendengaran kalam wa kalam Rasulullah atau nasihat ini nggak nyerah setan. Masih ada cara lain, ada peluang masih. Apa itu? Dihalangi kita untuk berusaha mempelajarinya, mentadaburinya, mentafakurinya, dihalangi kita dari mengambil pelajaran dari kalamuwa taji, dari sunnah rasulillah, atau kalimat-kalimat nasihat dari guru-guru kita. Nah, dibuatnya berat kita mendengarkannya, makanya beliau jelaskan di sini setelah itu inna bi alaih. Ah, lihat. Dijelaskan di sini. Bagaimana setan ini menghalangi kita memahami kalimat-kalimat yang baik tadi. Di antaranya adalah dengan memasukkan melalui telinga tersebut kalimat-kalimat yang bertentangan. Dengan kalimah sabda Rasulullah, dan nasihat-nasihat guru-guru kita. Ini kalimat yang lain. Disibukkan dia dengan kalimat-kalimat yang lain. Disibukkan dengan nyanyian. Disibukkan mendengar kisah-kisah tidak ada manfaatnya. Disibukkan mendengar cerita-cerita uh, yang hanya urusan duniawi saja. Ngobrol berlebihan dengan teman-teman. Alhamdulillah disibukkan dengan hal-hal lain. Yang tidak ada manfaatnya. Wa imma bitahwili dhalika wa ta'dimihi. Itu cara pertama. Yang lain. Cara yang lain. Agar kita tidak bisa memahami. Dan mentadaburi. Yaitu dengan cara membuat. Kalimat-kalimat nasihat tadi sehingga manusia tersebut anak Adam ini menganggapnya sesuatu yang besar, sesuatu yang berat. Sesuatu yang besar, sesuatu yang berat. Jadi belum berusaha dipahami, sudah melihat, aduh berat ini. Ah, susah. Sedikit-sedikit dilarang, sedikit-sedikit dilarang. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Belum dipahami, belum dipelajari belum diambil hikmahnya. Sudah langsung seperti itu. ini caranya syaitan menghancurkan kita. Kemudian kata beliau, wa ifhami bainan nufus Yaitu syaitan berusaha memahamkan, memasukkan pemahaman kepada anak Adam ini bahwasanya masalah ini yaitu nasihat-nasihat tadi itu adalah sesuatu yang tidak mungkin sanggup seseorang dan tidak ada jalan bagi seorang untuk melakukannya untuk melakukannya subhanallah dan ini nyata banyak kejadian seperti ini makanya orang-orang kadang-kadang dia sudah datang ke pengajian duduk bermajelis ilmu satu jam, satu jam setengah sampai dua jam pulang nggak dapat apa-apa, pulang nggak dapat apa-apa. Ya karena itu diantaranya adalah wah berat, berat ini, sulit dijalankan. Masa sih setiap sebagai wanita setiap keluar rumah harus nutup aurat. Iya kalau kalau kalau, di, kalau nggak ada kerjaan, ini kita kan kerjanya di sawah. Ini kan kerja di pasar, kan panas, lihat. Sehingga benar-benar dia dihalangi dari berusaha memahaminya dan mengambil pelajarannya. Sehingga langsung menolak cerita itu. Ah, kalau begitu, ini enggaklah dulu, yang lain aja dulu lah seperti itu banyak hal-hal yang lain banyak hal-hal yang lain ini riba itu riba misalnya begitu riba haram atau bilang masa sih menja apa? meminjami uang balik dengan jumlah yang lebih banyak riba, nggak boleh. Lantas siapa yang mau ngasih pinjaman tanpa lebih? Sulit. Hmm. Sulit, berat nggak bisa, nggak bisa, nggak nemu kita. Emang ada orang yang mau minjemi kita tanpa ada tambahan nanti ketika mengembalikan. Wah, nggak bisa. Sehingga dia benar-benar terhalang dari memahaminya dan mengamalkannya. Dia sudah dengar nasihat itu, Ya, dia sudah mendengarnya nasihat tersebut, tetapi syaitan berusaha yaitu memasukkan pada anak Adam ini pemahaman <tuh> bahwasanya uh, Masalah ini adalah masalah yang sulit berat bagi dia, dia tidak mungkin dapat menjalankannya. Wa inna tahwili sehingga itu menjadi sesuatu yang berat bagi dia dan tidak mungkin dia dapat melakukannya dan yang lainnya wa bi ala yang ketiga di antara cara syaitan menghalangi anak Adam agar dapat memahami kalimat-kalimat nasihat apa yaitu membuat manusia ini menganggap bahwasannya kalimat-kalimat dari kita bahwa dari sabda-sabda Rasulullah atau kalimat nasihat adalah sesuatu yang sepele, sesuatu yang remeh, sesuatu yang tidak ada manfaatnya atau sedikit manfaatnya, ya. Kemudian beliau mengatakan wa annal istighal bagi ba'd yanquna bahwa a'la indan nas wa azza 'alaihim dan bahwasannya yang yang se, sebaiknya dan bahwasannya sebaiknya adalah amalan yang lebih tinggi daripada itu yang lebih mulia ya dan yang lainnya jadi dibuatlah oleh syaitan, seperti bahwasanya belajar agama misalkan atau datang ke majelis taklim hanya untuk mendengar apa namanya majelis untuk untuk taklim, untuk kajian, kajian hadis, kajian tafsir, kajian fikih misalkan. Dibuatlah orang ini sehingga dia menganggap hal ini hal yang ah, sepele, hal yang gak ada manfaatnya. Paling kajiannya ya itu lagi masalah tauhid lagi. Kemarin kan sudah belajar. Ya, aduh masalah sholat lagi pembahasannya. Kayaknya udah cukup deh. Mending saya itu ah, ini lebih bermanfaat ini. Dan banyak di antara orang tua justru kadang-kadang merasa remeh terhadap urusan agama. Urusan agama anaknya, dan dia lebih mementingkan pendidikan dalam urusan dunianya. Ini keliru, ini termasuk jebakan setan, membuat kita menganggap remeh urusan-urusan agama, sehingga lebih mementingkan urusan dunia. Ada orang itu. Kalau sudah kaitan dengan pelajaran umum, mau berapa saja biayanya dikeluarkan. Harus kursus ini, kursus itu, dengan biaya ini dan itu jumlah besar, mereka jalani. Tidak apa-apa. Mereka katakan, nggak apa-apa. Bapak siap penting tulang, nggak apa-apa. Yang penting anaknya pintar. Tapi giliran anaknya belajar agama oh sangat perhitungan la haula quwata illa billah. Ya, iuran listrik 5000 saja dipermasalahkan di kampungnya. Kaitan dengan urusan agama, jadi pelit. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena dia menganggap remeh menganggap gampang urusan-urusan agama. Padahal ini adalah jebakan syaitan memang. Membuat kita itu menganggap hal-hal yang bermanfaat dalam urusan agama adalah sesuatu yang remeh. Wa amal haq. mahjur, kata beliau. Adapun yang hak yang benar maka dijauhi. Wa qa'iluhu mu'arridun nafsuhu lil a'dawah. Orang yang mengucapkannya itu uh, orang yang mengucapkannya yaitu yang mengucapkan kalimat-kalimat yang baik ini dia akan dimusuhi. Wa rabbih bainan nas oh aula bil isar. Dan orang yang paling beruntung adalah Orang yang mendahulukannya dan yang lain sebagainya, al alaihi yaqlibuhu wa alaihi. maka hendaklah kalian kata setan kepada bentarannya, memasukkan kebatilan kepada orang ini di setiap langkah dan perbuatan yang dia lakukan, dan jadikanlah dia itu menganggap ringan perbuatan tersebut, mudah. Buatlah dia itu atau keluarkanlah oleh kalian yaitu kebenaran, ha? kebenaran di setiap hal-hal yang tidak dia sukai dan merasa berat di sana. Yo, ini di antara perbuatan syaitan dan di trik syaitan dalam eh, memerangi kaum Bani Adam. Bani Adam. Nah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim melanjutkan. Wa idza syi'ta an ta'rifa fandur ila ikhwanihim min sayatil ins. Dan bila Anda ingin mengetahui yaitu maka lihatlah kepada saudara-saudara mereka dari syaitan kalangan manusia. Hmm kaifa yukhrijun al munkar kata Ibnu Qayyim lihatlah ini adalah yang nyata dari kalangan manusia kata Ibnu Qayyim lihat bagaimana mereka itu mengeluarkan amar ma'ruf nahi munkar ya nahi munkar dalam banyak kesempatan asaratin nasi dan terus mencari-cari kesalahan orang lain. minal bala'an. Jadi mereka mengatakan bahwasannya Amar Ma'ruf dahi Mungkar ini hanya mencari-cari aib orang lain, kata mereka. Lihat. Lihat. Sesuatu. Setan dari kalangan manusia ini membuat atau uh, menjelaskan itu mengarahkan manusia agar menganggap amar ma'ruf nahi mungkar yang itu adalah hak dilihat dari sisi beratnya ya dilihat dari sisi beratnya di re, dibuat remeh manfaatnya dan di sisi beratnya dia tampakkan. Banyak orang yang mengatakan jangan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan lakukan itu. Karena amar ma'ruf nahi mungkar ini hanya mencari aib-aib, mencari aib dan kesalahan orang lain, katanya. Wa minal bala lima la Dan hanya akan membuat seorang menghadapi bala yang tidak dia mampu. Wa fitani Dan hanya menyebarkan fitnah di antara manusia. Lihat. Di hal-hal yang berat bagi manusia itu yang justru dimunculkan. Bukan manfaat dari amar ma'ruf dan mukar itu sendiri. Memang memang ada suci sisi Ketika amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan, ada orang yang nggak suka. Yaitu orang-orang yang diingkari tadi kemungkarannya. Itu tidak pasti tidak suka. Kalau sudah tidak suka, maka akan muncul kon konflik. Nah, ini yang dibesar-besarkan oleh setan, Dan ini nyata yang dilakukan oleh setan dari kalangan manusia. Bagaimana syaitan setan ini baik manusia secara khusus apalagi yang jurusan jin dia ini melihat sesuatu yang hak itu memperlihatkannya kepada manusia satu sisi-sisi yang baiknya hikmah-hikmahnya ya itu diperlihatkan remeh gampang itu justru hal-hal yang berat di situ itu yang ditampakkan

dan mensifati Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang Allah sifati sendiri dan sifat-sifat yang disifatkan oleh kepada Allah oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam itu masuk kepada perbuatan tajassum, tajassim atau tashbih, atau takif ya. Tajassim, yaitu pemahaman bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu seperti makhluk memiliki jasad. Seperti makhluk memiliki jasad. Lihat yang di yang dilihat satu sisi saja. Bukan sisi yang lainnya. Nah, sudah jamaah kita tahu yaitu dalam urusan asma wa sifat mensifati Allah taala dengan sifat-sifat yang Allah Ta'ala sifatkan sendiri untuk dirinya dalam Al-Quran dan sifat-sifat yang disifatkan oleh oleh Rasulnya kepada Allah di dalam hadis-hadis yang sahih tanpa tanpa dibagaimanakan, tanpa tasbih penyer, peny, penyerupaan dengan makhluk. Ini akidah al-sunnah wal-jama'ah. Nah, sisi ini tidak dilihat oleh mereka. Tapi sisi ketika mengatakan satu sifat ini ada pada Allah, sementara sifat ini juga ada pada manusia, nah ini bahwasanya yang berpemahaman al sunnah adalah pemahaman tajsim menuduh Allah Ta'ala menyerupai makhluknya yaitu memiliki jasad <tuh> ini semakna dengan itu Sebagaimana beliau sebutkan juga wa yusammuna ulu Allah ala khalqihi wa ala 'arsihi wa tahayyuzan. Sebagaimana mereka juga menyematkan kepada akidah ketinggiannya Allah di atas makhluknya serta istiwanya Allah di atas arsnya dan terpisahnya Allah dari makhluk-makhluknya tidak menyatukan makhluk-makhluknya mereka menamai keyakinan itu seperti tahayyuz. Apa? Tahay, tahayyuz. Ini yang disematkan oleh mereka kepada ahlu sunnah yang berpahaman seperti ini. Lihat. Bagaimana juga wa yusamuna nuzula nuzulahu ila sama dunya yas'alani Sebagaimana mereka menamakan, menamai, menyebut untuk mengolok-olok turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia dan firmannya barang siapa yang meminta kepada pasti aku berikan bahwasanya ini adalah taharruk intikal bahwasanya Allah bergerak Allah Ta'ala berpindah sehingga arasnya kosong arasnya arsnya kosong ini juga pemahaman yang keliru Adapun ahlus sunnah wal jamaah menetapkan apa yang Allah Ta'ala tetapkan dan Rasulullah tetapkan sebagai sifat Allah. Rasulullah Ta'ala yang mengabarkan hal tersebut. Ya, inna inna waha yanzilu ila sama'id dunya kulla laylatin fi sulusil akhir minal layl Aukamakol Al bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia setiap hari di sepertiga terakhir setiap malam dan ber, dan dan mengatakan di antaranya man yas'alani fa'utiyah, barang siapa saat itu meminta kepadaku maka aku akan mengabulkan. Rasulullah yang mengabarkan dalam hadis yang sahih. Maka Rasulullah jama'ah menetapkannya bahwasanya Allah taala turun ke langit dunia. Tapi Al-sunnah al sunnah yaitu menegaskan bahwasanya turunnya Allah taala tersebut tidak sama dengan turunnya makhluk. Allah taala turun ke langit dunia sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kesempurnaannya, tidak sama dengan cara turunnya makhluk. Nah, ini dia akidah Rasulullah Wal Jamaah yang benar. Adapun hal-hal yang seperti itu itu adalah perbuatan syaitan dan tipu daya syaitan di mana al-haq itu digambarkan digambarkan terhadap anak Adam sebagai kebatilan, sebagaimana kebatilan dihias oleh mereka, dibumbui sehingga terasa manis dan sedap dan dan terasa ringan, mudah untuk dikerjakan. Kemudian kata beliau, akhirnya anna asyaitana as qad lazima sagrol uzun bahwasanya setan itu benar-benar telah menjaga apa namanya pos atau jalur jalur jalur, jalur telinga. Yudkhilu fiha ma yadurul abda dia terus berusaha memasukkan melalui jalur ini apa saja yang dapat merusak seorang hamba yang tidak bermanfaat baginya. Wa dan mencegah apa saja yang dapat bermanfaat bermanfaat baginya. Wa Dan bila dia masuk ya. Apabila kebaikan itu masuk melalui telinga tersebut tanpa kesadaran dia maka dia akan berusaha untuk merusaknya. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Dukung channel kami dengan like, subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.